Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kevin Alfirdaus. Dan pada pagi hari ini saya mau coba bawa unit ini, unit FX Crown MK2 ini untuk ke lokasi hunting ya. Jadi sesuai yang saya sampaikan kemarin, kalau unit ini sebenarnya kalau dibawa ke tempat hunting sangat mumpuni. Ini sudah saya siapkan part dan baterainya juga. Untuk kondisi pada pagi hari ini alhamdulillah cerah ya. Jadi kita coba untuk berangkat hunting. Cuma untuk pada hunting pagi hari ini tidak bisa lama-lama karena ini bukan hari Minggu ya, ini hari kerja. Jadi saya sekedar mengetes unit ini di sawah. Jadi nanti poinnya paling ya gak banyak-banyak. Oke, kalau gitu kita langsung ke lokasi hunting. Let's go. Oke guys, ini udah sampai di spot ya. Kita coba untuk memutari spot ini, semoga ada target. Kalau kemarin dapat info kalau di daerah sini garangannya lagi banyak ya, karena ternak warga sering hilang. Jadi kita juga coba survei juga untuk garangannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut hunting. Let's go. Oke, barusan shot 2 ekor ini yang tadi ya. Udah saya deketin malah muncul satu ekor lagi. Ini. Kita coba ambil dulu. Jarak 30 sama 40 meteran. Yang ini kita ambil. Tuh. Oke. Ini dua ya, guys. Di satu tempat ini tadi baru jalan ada 5 menit udah kelihatan dua ekor ini. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita ambil ya poinnya ini ya. Poinnya kita shot dari motor ya. Meter 0,8 mil ya. Ini tadi saya set di 0,7 tapi masih hit ya. Oke, kita lanjut. Oke, barusan shot lagi ya. Jarak 40 meteran tapi perkenaannya enggak telak ini. Coba kita cari ini. Jadi lari ya dari sini ke sawah sini. Ini ya guys poinnya. Nah, ini tadi kayak kurang telak ini ya.
Oke. Masih bersama FX Crown ya. Kita lanjut lagi. Oke guys, ini sudah jam 9 ya. Jadi gak perlu lama-lama huntingnya karena ini hari kerja. Jadi saya harus segera kembali ya. Poinnya ini. Cuma 5 ekor ya untuk hari ini. Tapi ya kita juga sudah merasakan bagaimana sensasi unit FX Crown ini di lokasi hunting. Ternyata saya masih perlu banyak penyesuaian ya guys, karena sebelumnya kalau biasanya pakai Maverick itu bullpup, sedangkan ini unit taktikal yang dia basicnya klasik ya, jadi otomatis lebih panjang dan saya harus menyesuaikan ulang dengan unit ini. Cuma overall fun game juga, ini bisa dapat 5 poin dan untuk jarak tadi cukup dekat ya. Hampir semuanya dekat karena tidak ada target yang jauh. Tadi sudah saya coba cek-cek dan memang kondisi sawah baru ditanam seperti ini, jadi kebanyakan hewannya pindah kembali ke rawa-rawa, ke habitatnya. Dan nanti kalau ditunggu sampai sudah panen lagi baru bisa untuk main long range. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.